Keren deh pemandangannya. Masya Allah, bagus. Kepingin mandek saja nih. Ke kiri ke Mojosari, teman-teman, Ngoro, Krian, Surabaya. Kita ke kanan, arah ke Cangar, arah ke Batu, maupun arah ke Trawas. Nah, oke, teman-teman, videonya saya mulai dari pertigaan Gondang ini ya, teman-teman. Kalau ke kanan ini ke Jalan Pugeran, arah ke Jatirejo, ataupun arah ke Jombang ya, teman-teman. Video saya sudah ada. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Lurus ke Pacet, ke Trawas. Saya mau menyusuri jalan raya Gondang, teman-teman, arah ke Pacet ya. Masih lampu merah. Oke, sudah hijau. Hari Minggu tanggal 19 September 2021, teman-teman. Saya mau tunjukkan suasana di jalan raya Gondang arah Pacet. Ini ada pertigaan ke kiri itu arah ke Pandanarum, teman-teman, tembus pasar Pandanarum. Video saya sudah ada, silakan dicari. Jadi dari sini sudah mulai naik, teman-teman, sudah mulai nanjak ya jalannya. Dari jalan raya Gondang ke Pacet ya, mungkin kalian mau ke Pacet ya, mungkin kebanyakan ya lewat sini ya, jalan raya Pacet Gondang Pacet. Ini ada puskesmas Gondang belakang kanan. Nah, ini sudah mulai nanjak, tapi enggak nanjak-nanjak banget sih. Kalau dari Surabaya, dari Mojokerto ini ya, mungkin kebanyakan lewat sini. Nah, ini jalur tercepat. Kenapa saya mulai dari pertigaan Gondang? Karena sudah ada, teman-teman, video saya yang dari mana ya, dari Bangsal itu ya, dari jalan raya itu Bangsal sampai Ndelangu sudah ada. Nanti tak taruh di pojok kanan atas nanti. Ada masjid ini sebelah kiri. Ini saya pelan-pelan saja sambil menikmati. Sebenarnya di depan itu kelihatan sedikit sekali ya Gunung Welirang. Agak berkabut jadinya nggak kelihatan. Dari sini sudah bagus sekali sebenarnya pemandangannya. Ini masih sepi karena saya berangkat pagi-pagi. Hari Minggu pasti ramai sekali. Apakah ada cegatan, Mas? Belum ada. Saya nggak bilang nggak ada ya, belum ada. Mungkin belum. Ini ada pertigaan, teman-teman, di depan. Ke kanan ini ya, ke arah Gumeng mana Wonoploso tadi ya. Video saya sudah ada yang arah ke Gumeng ya, itu belok kanan. Desa terpencil salah satu yang ada di Mojokerto, di Kecamatan Gondang. Video saya sudah ada, seru sekali. Jalur hutan. Kita lurus. Aduh, kok kedua hing aku. SDN Kemasan Tani, Kemasan Tani, teman-teman, sebelah kiri. Ada yang ke Cangar atau ke Pacet hari ini, hari Minggu tanggal 19 barengan saya. Ada masjid, pondok apa tadi, banyak anak-anak santri tadi juga saya lihat. Keren ya, pondok di daerah sini ya.
Ini juga ada jalan Pandanarum Mojosari, ini sama mungkin. Pacet rawas lurus saja. Sebenarnya sebelah kanan dan di depan pas ini pemandangannya bagus sekali kalau cuaca nih nggak terlalu berkabut ya. Atau aku kurang pagi mungkin ya. Atau kurang siang. Masih sepi ya jalannya. Buat teman-teman yang mungkin mau ke Pacet, ke Trawas ya, enak gini. Mending berangkat pagi-pagi. Ini ada wisata air Balekambang. Bukan pantai Balekambang ya yang ada di Malang, tapi kolam renang sepertinya. Di sebelah kanan sebenarnya kelihatan sedikit sekali. Mungkin di kamera nggak kelihatan gunung apa ya, Gunung Anjasmoro ya. Kita lurus saja. Di sini sudah masuk Pacet kalau nggak salah. Candi Watu kiri. Saya nggak tahu itu Candi Watu. Di sini ada candi atau nama desa, saya kurang tahu juga. Di sini juga ada teman-teman. Di Kecamatan Pacet ini ya, video saya keliling di salah satu desa yang ada di Pacet. Keren deh pemandangan nih. Masya Allah, bagus. Memang apa ya, Pacet, Trawas atau maupun di Cangar, Batu ya, itu favorit saya kalau weekend, liburan, buat jalan-jalan santai sama istri. Ya sering kesini. Nah ini loh Desa Wiyu. Video saya sudah ada ya. Nah masuk lewat sini nih Desa Wiyu. Wiyu. Wiyu itu apa ya, Wiyu ya? Mungkin ada yang tahu, silakan tulis di komentar. Selamat datang mungkin yang baru bergabung dengan channel saya. Seperti inilah channel saya. Channel jalan-jalan sambil tak temani ngobrol. Ngobrol dengan melihat apa saja yang ada di depan mata. Nih ke jembatan Selawe tadi, lewat situ tadi teman-teman ada apa tadi, masjid ya. Ini agak nanjak di sini. Ini pakai Vario saya teman-teman, Vario 150 tahun 2016, punyanya ini. Punya KLX ya, pakai Pak KLX. Kelihatan apa enggak? Pemandangannya bagus. Daerah puncak Mojokerto ini ya. Nah, ini teman-teman sebelah kanan bisa dilihat saja. Di bawah juga ada galian C itu kayaknya. Ini sudah masuk Kecamatan Pacet. Kita lurus saja, naik terus. Ada desa apa tadi sebelah kiri, namanya panjang sekali, saya nggak sempat baca. Ada Oyo, penginapan, homestay. Masya Allah pemandangannya rek. Kepingin mandek saja nih. Menyegarkan mata. Setelah bekerja satu minggu.
keren. Kita nikmati saja suasananya, teman-teman. Itu bagus sekali. Gunung Anjas Moro. Itu kalau kita bisa lompat ya, naik ke sana lompat tuh belakangnya Wonosalam, Jombang. Ada toko pertanian pas jalan raya Pacet. Ih, banyak yang bertani itu, bapak-bapaknya. Selamat beraktivitas, bapak-bapak. Jangan lupa sarapan. Ada hotel sederhana 2. Desa Kemiri. Nah, Desa Kemiri, teman-teman. Kemiri itu apa? Salah satu bumbu dapur. Mantap pemandangannya. Subhanallah. Ini kita naik terus, teman-teman. SDN Kemiri 1 sebelah kiri. Ini saya sengaja memang pelan-pelan. Mungkin kapan-kapan ya tak coba belusuk-belusuk ke Desa Kemiri Pacet. Unik ya namanya Desa Kemiri. Mungkin di sini banyak yang apa? Tertarik Kemiri mungkin ya. Tempatnya Kemiri mungkin. Ada yang rumahnya di sepanjang jalan ini mungkin yang saya lewati ini. Enak ya, kayaknya di sini ya. Adem, tentrem, damai. Gak ada polusi. Udaranya seger. Mantap. Ya, ini adalah ini sih jalur yang saya rekomendasikan juga dulu ya. Kalau mau ke Pacet mungkin, mau ke Cangar. Kalau mau pemandangan bagus ya, ya lewat sini. Lewat sini bagus sekali pemandangannya. Tapi kalau cuacanya pas seperti ini ya, ini pun kurang, biasanya kelihatan jelas, bisa kelihatan jelas itu loh. Mungkin kalau ada mendung sedikit itu ya, bisa kelihatan jelas. Ini dari tadi kita naik terus. Dari sini sudah kelihatan tuh daerah, kayaknya daerah Padusan itu. Itu di sini banyak rumah, kelihatan rumah-rumah kecil itu di atas, di kaki Gunung Pelirang. Keren. Ini kalau istilahnya anak-anak muda ini, ya nggak muda juga sih, bapak-bapak juga ya ada. San Mori, Sunday Morning Ride. Apa itu? Desa Sajen, teman-teman. Tadi saya baca. Pacet ya. Videonya nanti sampai bundaran dan selesai. Lanjut Mas ke Cangar. Video saya sudah ada, teman-teman. Sudah sering sekali saya buatkan nanti. Silakan dicari lah. Kayaknya sih saya nggak buat lagi. Ini salah satu titik tanjakan, ini lumayan dibelok-belokin biar kuat. Sebelum mau nyampe bundaran ini ada tanjakan yang lumayan detail, lumayan nanjak. Ke kiri ke Mojosari, teman-teman. Ngoro, Krian, Surabaya. Kita ke kanan arah ke
Cengar arah ke Batu maupun arah ke Trawas. Ada yang tanya ada cegatan? Mungkin belum teman-teman, mungkin ya. Saya nggak bilang ada atau nggak ada. Mungkin belum. Ini bundaran macet kita sudah sampai ini ya. Mungkin saya akhiri dulu videonya. Saya mau cari tempat buat pipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seledot.